Pemain depan Juventus, Federico Chiesa akan absen hingga September. Dia cedera parah setelah cedera ACL, anterior cruciate ligaments, dalam kemenangan dramatis 4-3 timnya melawan Roma asuhan Jose Mourinho di Serie A. Cedera anterior cruciate ligaments, ACL, adalah salah satu gangguan yang terjadi pada ligamen cruciate anterior di lutut yang meregang berlebihan atau bahkan robek. Federico Chiesa keluar lapangan pada menit ke-32 saat timnya menang bertanding melawan AS Roma. Striker tersebut tiba di tempat latihan klub menggunakan kruk pada hari Senin. Diagnosisnya kemungkinan akan membuatnya absen sampai sekitar September. Pemain depan Juventus Federico Chiesa akan menjalani operasi pada cedera ligamen robek yang didapat dalam kemenangan timnya atas Roma, tim Serie A mengkonfirmasi pada hari Senin. Chiesa, salah satu penampil menonjol Juve musim ini, terlatih tatih pada menit ke-32 di Stadio Olimpico pada laga Senin, tanggal 10 Januari tahun 2021, dini hari WIB. Chiesa akan memerlukan operasi dalam beberapa hari mendatang pada cedera ligamen anterior, kata klubnya. Diyakini cederanya akan membuatnya absen hingga September. Juventus duduk di urutan kelima di klasemen Serie A, 11 poin di belakang pemimpin Inter Milan, setelah memainkan satu pertandingan lebih banyak. Chiesa terlatih-tatih keluar dari lapangan Stadio Olimpico pada paruh pertama pertandingan hari Minggu, menang 4-3 oleh Juve, dan klub mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemain berusia 24 tahun itu akan membutuhkan operasi pada ligamen anteriornya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!